Tu uomo in chicchillo. Quelle macchie. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا عزيز غفار sesungguhnya kami pihak pengurusan dan peserta program ini menadah tangan memohon ihsan dan rahmat-Mu agar kami dianugerahkan kesejahteraan, keselamatan, kesihatan yang baik, taufik dan hidayah. Ya Allah ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, para pemimpin kami, guru-guru kami, rakan-rakan kami, dan seterusnya muslimin-muslimat di seluruh dunia ini. Ya Allah, Ya Alim, tiada upaya kami selain mengharapkan kepada-Mu, Ya Allah. Jadikanlah kami murid dan anak soleh yang sentiasa mengingati-Mu dalam solat kami, bercakap perkara-perkara baik, berakhlak mulia, dan menghormati orang yang lebih berusia. Kurniakanlah program ini sebagai platform untuk kami sentiasa mempunyai nilai jati diri mulia, berdaya saing, saling tolong-menolong, bekerjasama dan fokus dengan matlamat hidup kami. Kami juga memohon kepada-Mu agar diangkat wabak COVID-19 ini dari muka bumi ini. Hindarilah kami semua daripada dijangkiti wabak ini. Peliharalah kesihatan dan keselamatan para frontliner dan pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah fi rabbil alamin. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama saya Ejen Mok. Okey. Saya di sini pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersama saya berada di di live di genbijak.my. Okey, di mana pagi ni saya akan dijemput untuk satu kejohanan. Alright, satu kejohanan daripada pihak sekolah. Sebenarnya ini adalah satu langkah yang satu orang kata platform yang sangat-sangat diperlukanlah. Okey. Untuk hari ini saya berada di sini, berduduk di sini, okey, untuk mengulas siri kejohanan e-sukan peringkat sekolah yang melibatkan negeri wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pada iaitu hari ini 16 September 2021. Okey, penyertaan terbuka kepada semua murid dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Alright, di sini kita ada beberapa syarat. Syarat yang pertama ialah murid mesti dari sekolah yang sama. Itu adalah syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua ialah pengurus adalah seorang guru. Dan syarat yang ketiga ialah sekolah dari negeri yang terlibat sahaja. Jadi, siri kejohanan cabaran e-sukan sekolah e-sukan edisi Razak tu Legendary Championship. Okey, kali ini pada hari ini adalah anjuran unit Koko S Sekolah Kebangsaan Bandar Tun Razak 2. Alright guys, dan diuruskan oleh Gen Bijak Esport, iaitu pengurus e-sukan kepada sekolah-sekolah di Malaysia ni. Alright, kemudian dan disokong juga oleh genbijak.my. Alright, jadi untuk jadual perlawanan kita hari ini, kita akan pamerkan, kita akan tayangkan kepada semua semua daripada pusingan kelayakan hinggalah ke pentas akhir. Jadi ini sebenarnya mereka berusia ya. Jadi pemain-pemain yang kita akan tunjukkan sebentar lagi adalah daripada usia seawal 7 tahun sehingga 12 tahun. Jadi sangat-sangat kecil. Ini merupakan satu, orang kata satu tapak ataupun asas yang sangat-sangat cantik sebenarnya, sebab kita untuk memperluaskan lagi dunia e-sport di negara Malaysia ini. Okey. Jadi saya Ejen Mok sebagai caster anda. Okey, kita akan tanpa melengahkan masa, kita akan teruskan. Okey, kita akan teruskan pergi ke permainan yang pertama, di mana kesemua pemain sudah pun setuju. Okey, sudah pun setuju. Sudah pun setuju untuk berada di lobi. Mereka sudah pun bersedia sebenarnya. Jadi apa yang kita tunggu lagi? Marilah kita pergi terus ke draft pick. Alright, kita terus pergi ke draft pick antara pasukan-pasukan ini. Alright, inilah dia draft pick antara kedua-dua sekolah sebenarnya. Jadi di pasukan biru kita ada, bunuh. Itulah dia Saber yang ditunjukkan dahulu, yang diban oleh pasukan biru, yang dianggotai oleh Farm Lokin ke Elfan. Kemudian bahasa saya tak dapat pasti. 666 dan juga itulah dia China. Moskov yang dibuang sebenarnya dari pasukan merah, yang dianggotai oleh Hoyah. Aina ni bos, adik Kitty, Sirap Limau dan juga Syrof. Syrof. Okey, jadi itulah dia. Nana pula dibuang dari pasukan biru. Kita dapat lihat sebenarnya Nana untuk patch kali ini sangat-sangat berbahaya. Kerana apa? Itulah dia. Dengan CC yang tinggi. Hello, teman. Jadi Estes menjadi pilihan utama untuk pasukan biru.
Aku melihat banyak sekali bangsa. Dan Roger ditunjukkan, dihadirkan menjadi pilihan pertama juga kepada demi kemuliaan. Ah, Tigreal, satu Roma yang kita pasti kita sudah tahu. Dekan dengan sustainable yang tinggi, hero yang agak sukar untuk dijatuhkan, mempunyai sisi yang tinggi. Okey. Seperti pasukan biru cuba untuk counter pick dengan mengambil Kufra yang mempunyai sama juga skill crowd control yang tinggi. Semua akan tunduk pada kekuasaan Karina. Wah, game yang pertama kita ditunjukkan Karina. Karina yang mempunyai, saya tahu, damage burst yang tersangat tinggi, kemudian akan dibantu pula oleh Estes, iaitu yang akan menjadi support mage untuk pasukan biru, mana healing ataupun regen yang sangat-sangat banyak akan digunakan. Kajar yang dipick. Bagi saya, Kajar merupakan satu pick yang agak cerdik juga kerana Kajar mempunyai pick off. Itulah dia. Dibuangkan Paquito sebenarnya. Betul, Paquito ni sebenarnya saya sendiri pun kalau boleh aku tak nak jumpa. Aku akan mengkhianati dunia. Yuzong yang dibuang oleh pasukan biru. Mungkin kerana mempunyai sukar. Bila kita faham Yuzong ni, bila ultimate-nya ialah Black Dragon. Okay, dia bertukar menjadi naga hitam. Kemudian, dia boleh pergi ke backline untuk mendapatkan hero-hero yang sangat-sangat penting begitu mudah. Okey, jadi itu dia. Nampaknya Esmeralda yang ditunjukkan dan juga Sun. Dan Xbox yang dipick sebenarnya dari pasukan merah. Xbox kita tahu sangat-sangat hero-hero yang sangat-sangat mengganggu sebenarnya. Mengganggu draft pick dan juga mengganggu. Agak mudah dia untuk orang kata menguasai lane. Di side lane. Okay. Esmeralda dan juga Sun menjadi side laner untuk pasukan biru nampaknya. Dan Johid. Wah. Johid akan berada di side. Saya percaya Johid akan berada di side. Oh tidak. Tapi mereka mempunyai Kajar. Jadi adakah Kajar akan menjadi support mage untuk pasukan merah? Terlihat. Ya. Jadi Kajar akan berada di mid lane. Saya percaya Kajar akan berada di mid lane untuk pasukan merah. Dan Johid serta Xbox yang akan berada di side lane untuk berentak beradu mekanik, menunjukkan skill-skill mereka berhadapan dengan Esmeralda dan juga Sun dari pasukan biru. Jadi inilah dia. Daripada pasukan biru yang berada di atas. Itulah. Dan juga pasukan merah yang berada di bawah. Jadi bagi saya, kalau tengok berdasarkan draft yang telah pun dipilih, senarai hero-hero yang dipilih oleh kedua-dua pasukan, damage lebih tinggi sebenarnya berada di pasukan merah di bawah. Tetapi sustainable yang tinggi akan ditunjukkan kepada daripada pasukan biru. Jadi kamu semua, kita sudah pun berada di Land of Dawn pagi ini guys. Seawal pagi kita sudah berada di Land of Dawn. Inilah dia perlawanan yang pertama. Okay, best of three, di mana menang dua perlawanan akan terus layak ke pusingan seterusnya. Itulah dia. Pemulaan yang sangat-sangat cantik daripada kedua-dua pasukan, di mana mereka cuba untuk clearkan minion seawal mungkin. Tetapi Hoyeh yang menggunakan Kajar seperti diganggu. Jadi agak sukar. Itu dia Tigreal berjaya untuk mengganggu sebenarnya, tapi tidak. Karina yang digunakan oleh KL Pan sudah pun mendapatkan buff tersebut. Itulah dia, first blood menjadi milik Karina. Terlewat sedikit. Tetapi Sun pula terjatuh solo kill di bawah oleh Sirap Limau yang menggunakan Expo. Wah,
terciduk San tu sebenarnya. Jadi inilah dia, sebagai jungler ataupun carry, mereka hanya farm saja mendapatkan level secepat mungkin dengan farm jungler. Dan itu dia farm dokit sudah pun membuat kat lane sebenarnya. Aster sudah cuba untuk mengganggu, tetapi buff masih lagi berada, masih lagi dapat kepada Roger. Itulah dia. Saya percaya jika game agak sukar untuk jatuhkan pasukan biru, tetapi pasukan biru kekurangan damage atas kerana support healer ataupun support mage-nya tidak boleh damage, hanyalah healer sahaja. Dan kita lihat sepertinya si Rami Bomb masih lagi terus membakar Sun di situ. Mereka tak cuba untuk membantu Sun di bottom lane ini. Mereka masih lagi sibuk di mid lane. Itulah dia cubaannya menarik daripada Kufra. Cuba untuk Tyrant's Revenge mendapatkan sesiapa, tapi tidak berjaya sebenarnya. Roger sudah pun adakah dia akan menggunakan turtle di sini. Itulah dia, nampaknya Kufra telah pun membuka vengeance-nya. Roger sudah pun hadir, like Gempaus digunakan. Adakah berjaya untuk menyelamatkan diri? Tetapi Sir Alimah menggunakan lasik sedikitnya untuk ke hadapan, tetapi tidak berjaya untuk membunuh siapa. Pauline Stamon pula hadir membantu. 5 sebenarnya pemain sudah pun berada, yang tinggal hanyalah Roger saja. Adik Katie, awak nyawa sangat-sangat rendah. Hoye cuba untuk membantu. Sangat-sangat cemerlang bantuan daripada Hoye sebenarnya, membantu Roger daripada terus mati, menyelamatkan ahli pasukannya. Jadi Karina cuba untuk itu dia, Tigreal Aina berjaya untuk slide mendapatkan KL Farm sebenarnya, tetapi Bouncing Ball digunakan oleh Kufra untuk menghalang Terence Revenge untuk menyelamatkan diri sebenarnya. Sangat-sangat mendebarkan pasukan antara kedua-dua ini. Jadi kita lihat San, awak berada nyawa yang sangat-sangat sikit sekali walaupun bermain dengan Johin. Itu dia, seperti yang kita tahu, dia punya escape itu sangat-sangat patch yang terbaru ini San. Jadi agak mudah sahaja untuk dia untuk menyelamatkan diri daripada Johin. Jadi Makers bertukar lane di mana Esmeralda yang pergi ke bawah untuk menghadap X-Bomb. Ini memang yang sepatutnya mereka lakukan daripada awal. Okey, jadi kita lihat itemization daripada kedua-dua pasukan. Itulah dia, masih belum ada apa-apa satu item sekalipun. Cuma kacau, cuma ingin menyiapkan kalimantan mereka secepat mungkin untuk burst sahaja sesiapa. Dan ada perlawanan agak sengit di bottom lane. Saya agak berminat untuk melihat antara Esmeralda dan juga Xbox yang digunakan oleh Sirak Imam. Jadi ini yang saya katakan tadi, di mana mereka menggunakan Aster. Jadi sebenarnya agak lambat untuk mereka clearkan lane kerana damage hadir hanyalah daripada Kufra sahaja. Itu dia, Falling Stamon telah pun melompat ke atas. Divine Judgment digunakan ke atas Esmeralda, tetapi dia menggunakan Petrify untuk menyelamatkan diri. Adakah dia percaya KL Farm sudah berada berdekatan sebenarnya? Pula cuba menyelamatkan diri. Kita lihat berada di atas, dia cuba untuk mendapatkan seseorang, untuk mendapatkan Sun sebenarnya. Tetapi adakah dia berjaya? Sudah berada di semak berdekatan, tetapi hanyalah Hoye sahaja yang menggunakan gajah. Itu dia, berjaya akhirnya Sirat Lima menunjukkan dia masih lagi boleh berlawan dengan Esmeralda. Walaupun Esmeralda itu umpama counter hero kepadanya. Itulah dia, skill yang sangat-sangat tinggi ditunjukkan oleh Sirap Limau yang menggunakan Xbox. Jadi kita tengok, itu dia, Karina masih lagi cuba untuk farm untuk dapatkan gold dan item secepat mungkin, sebanyak mungkin. Adik awak berada di hadapan, selalu hadapan. Fika digunakan, Monsin
tidak berjaya nampaknya ultimate daripada Aina ini. Tapi ikut apakan daya, Roger pula hadir cuba untuk mendapatkan suara. Tetapi Aina masih lagi berjaya untuk membantu sebenarnya. Tetapi tekanan sendiri situ, double kill untuk Kelvin sebenarnya. Nyawa untuk Karina teramat-amat sedikit. Adakah Roger menjumpai seseorang? Itu dia, Divine Judgment kepada Sun. Adakah berjaya? Tetapi cantik sekali Divine Judgment yang digunakan oleh Kaja di situ mendapatkan Sun. Walaupun dua yang terbunuh, dia berjaya untuk mencari seseorang untuk jatuh bersama ahli pasukannya. Itulah dia Foyer. Sekarang kita lihat antara kedua-dua pasukan dengan skor 6-3 dengan perbezaan gol yang sangat-sangat sedikit sahaja. Dia nampaknya pertarungan seperti sudah pun mula lah. Sinergi dibuka oleh Sirat Limau sebenarnya. Tetapi Essence mengilkan mendapatkan region kepada ahli pasukannya. Adakah Aida akan jatuh sekali lagi? Itulah dia, berjaya dicatuhkan sebenarnya. Astagfirullah diberi kepada Karina. Roger, awak keseorangan sahaja. Cubalah kempas untuk mendapatkan Karina. Tetapi agak sukar kerana dengan kehadiran Essence. Itulah dia. Jadi Sirat Limau dengan nyawa HP yang sangat-sangat rendah terpaksa pulang. Roger sahaja yang berada di bottom lane untuk menyelamatkan turret di bawah. Okey, itulah dia perlawanan, masih lagi berlangsung. Perlawanan yang pertama antara kedua-dua pasukan. Adik-adik ini mereka semua sangat-sangat cemerlang dalam bermain. Ada gangguan sedikit, maafkan saya. Sebenarnya saya
team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Red team has slain the Lord. Blue team hero has been slain. Alright, itulah dia. Inilah dia result yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Tahniah kepada pasukan merah, anda berjaya walaupun 18 dengan skor 18 sama. Awak berjaya untuk memenangi perlawanan game yang pertama ini. Okay, itulah dia guys. Saya minta maaf kalau ada sedikit masalah. Okay. Tapi itulah dia. Game yang pertama sangat-sangat menarik daripada kedua-dua pasukan. Di mana pasukan merah walaupun agak ketinggalan di early game, dia cuba untuk comeback dan berjaya mendapatkan comeback sebenarnya. Manakala pasukan biru walaupun mereka berada di hadapan, tetapi itulah dia, mereka sentiasa di hadapan dengan kill yang lebih banyak, dan tetapi pasukan merah berjaya untuk bersaing menunjukkan mereka juga mampu untuk berlawan dengan pasukan biru. Walaupun pasukan biru mempunyai Estes, bagi saya itu mereka masih lagi berjaya. Jadi tanya kepada kedua-dua pasukan. Okay, jadi sementara kita tunggu dulu untuk game yang kedua untuk perlawanan yang pertama ini. Jadi sila komen, okay, yang mana baru masuk, kita like and share. Imi Fitri, terima kasih kerana menjadi follower kepada Gen Bijak Esports. Alright, saya sangat-sangat teruja lah. Bila saya tengok permainan yang ditunjukkan, mereka ni adalah itulah paling tua 12 tahun, tapi permainan mereka seperti itulah macam sekolah menengah pun ada. Sangat-sangat hebat sebenarnya mereka. Mereka faham dengan apa yang perlu mereka buat, siapa dahulu yang patut dijatuh ataupun dibunuh dahulu. Sangat-sangat betul. Mereka tahu yang mereka objektif mereka. Itu yang saya cuba nak sampaikan. Okay. Alright guys, seperti biasa,
kita sementara kita tunggu dulu antara kedua-dua pasukan untuk siap. Alright. Sepertinya semua sudah pun ready. Berada di band Baba Yago Feni. Dia Pro Feni. Baba Yago. Baba Yago. Saya tak nampak nama Baba Yago. Tapi tak apa. Mungkin itu adalah satu nasihat yang baik sebenarnya. Alright guys. Jadi kita semua. Adakah mereka sudah ready? Adakah mereka sudah ready? Jadi kalau mereka semua. Oh, belum. Ada seorang pemain kata belum. Mungkin dia mahu ketandas dulu. Jadi guys, tak apa. Like and share yang mana sudah pun berada di live kami pada pagi ini. Terus like dan share. Okay, bagi kawan-kawan. Ajak kawan-kawan tengok. Cakap kawan-kawan. Korang masuk ni dalam ni. Okay, jadi sila. Panggil kawan-kawan. Ajar mak ayah semua. Abang-abang, kakak-kakak untuk masuk. Untuk sokong korang. Kan? Jadi saya rasa kalau patut diberikan MVP kepada pasukan merah tadi, saya, bagi saya secara peribadi, saya akan hadiahkan MVP kepada Xbox yang digunakan oleh Sirap Limau. Kerana dia sangat-sangat, dia mengetahui apa yang perlu dilakukan. Saat bila dia perlu berundur, saat bila dia perlu kehadapan, kan, damage yang dikeluarkan juga tinggi menggunakan, dia berjaya untuk mendapatkan power spike untuk Xbox seawal yang mungkin. Kemudian damage output yang sangat-sangat tinggi, burst, berjaya burst, kan, Sun, okay, Karina juga tewas di tangannya ada beberapa kali. Itulah dia, kerana itulah saya memilih Xbox yang digunakan oleh adik Sirap Limau. Sirap Limau, adik. Okay. Nampaknya semua pemain tak orang kata dah tak sabar, tapi dia orang kata sabar kejap. Ada masalah teknikal sikit daripada seorang pemain, tapi tak apa kan. Yang ada dengan kita ni, kita borak-borak dulu. Samuel Ivan, terima kasih kerana menjadi follower. Okay, terima kasih kerana menjadi follower. Panggil kawan-kawan Samuel Ivan, Imi Fitri, panggil kawan-kawan. Ajak diorang untuk tengok live hari ni. Ni adik-adik kita main ni. Nur Atika Abdullah, terima kasih kerana telah pun share. Okay, panggil diorang semua. Panggil kawan-kawan, panggil mak, panggil mak, panggil ayah. Kalau diorang kerja, cakapkan diorang sambil kerja, sambil tengok anak-anak kita. Okay. Custer dah breakfast belum? Tak apa, kita pagi kita tahan sikit. Tengah hari nanti kita bedal balik yang mana kita belum, yang mana kita tak sempat tadi. Alright, sementara tak apa, kita tunggu. Okay, jadi mana yang lain? Mana yang lain? Panggil kawan-kawan. Amir Arif, panggil kawan-kawan awak. Okay. Saya, bila saya bayangkan balik sementara ni, kita borak-borak sikit eh. Bila saya bayangkan balik perlawanan tadi, mereka menggunakan Karina, di mana saya dah, saya rasa dah sebelum-sebelum ni saya pun dah cast banyak game sebenarnya daripada pihak-pihak geng-geng dewasa yang bermain. Okay, mereka tak gunakan Karina. Jadi ni saya bila nampak ada KL Fun menggunakan Karina, saya rasa macam wah, ini game best ni. Macam tu dia terasa, kita, saya terasa terujanya bila adik-adik ni menggunakan hero-hero yang dah lama orang lain tak pakai. Okay, jadi itu orang kata seronok lah bagi saya. Bagaimana Estes menjadi pilihan pertama, kan? Mungkin mereka tak nak kena ban, jadi mereka pick dulu Estes, ataupun mereka tak nak pasukan merah dapat Estes, mereka ambil dulu. Jadi itulah dia.
bagi kemudian saya perasa ada seorang lagi pemain yang perlu diberi kredit, iaitu Kaja Hoyeh yang digunakan oleh Hoyeh. Okey. Kaja itu dia tahu. Dia mencaput dia, dia tarik San mati. Dia tarik San, San mati. Dia tarik Estes, Estes mati. Jadi itu merupakan, bagi saya merupakan pilihan yang tepat lah dengan mengambil Kaja sebenarnya. Jadi kita masih lagi menunggu. Okey. Okey. Seperti adakah semua sudah ready, pemain-pemain semua? Okey. Kalau sudah ready, saya akan terus pergi ke draft pick. Okey, seperti yang mereka semua sudah menunjukkan thumbs up, iaitu good. Okey, ready to start. Jadi ayuhlah kita pergi terus ke draft pick. Alright. Aku adalah wujud balas dendam. Saya pun tak pasti, tapi bagi saya, yang apa yang saya faham, bila mereka ban Moskov, itu adalah tanda Moskov itu akan mengganggu sebenarnya strategi mereka. Okey, nampaknya Saber yang di ban. Jadi siapakah lagi seorang yang akan di ban dari pasukan merah? Adik pasukan biru membuang Freya daripada, menghalang Freya daripada masuk ke Land of Dawn pagi ini. Kaja boleh dibuang. Ini adalah respect ban bagi saya, di mana mereka buang Kaja daripada kerana takut dan adik Hoyeh mendapatkan Kaja lagi sekali, ataupun mereka tak nak diganggu dengan draft pick mereka. Jadi seperti biasa itulah dia. Roger yang diambil. Tigreal pula kali ini diambil oleh pasukan merah. Jadi adakah dia masih mahu bermain Estes untuk kali ini? Wah. Eudora. Kali ini mereka kata cukup, kita tadi tak ada damage, jadi kita bawa masuk Eudora pula. Itu dia. Cycroft memilih Xbox, mendapatkan Xbox dulu. Leila yang akan adakah betul Leila yang akan dimasukkan? Adik Hoyeh, tidak, dia memilih Popol dan Kupa. Sang Naga telah kembali. Zilong yang dipilih oleh pasukan merah. Wah. Zilong, Tigreal, Eudora merupakan antara hero-hero yang terawal sekali berada di Land of Dawn. Manakala bagi pasukan biru dengan Roger, Nana masih lagi dibuang oleh pasukan merah. Roger, Popol dan Kupa, Xbox. Biarkan aku membersihkan jalan untuk tuan. Crowd control yang sangat bersih sebenarnya daripada Popol. Dan juga Last Insanity yang akan dikeluarkan oleh Xbox sebentar lagi. Kemudian Lycan Pounce juga ada. Jadi agak bahaya sebenarnya. Nampaknya KL Pan masih lagi. Saya ingatkan dia masih lagi menggunakan Karina. Sepertinya ya, ya, itulah dia, masih lagi menggunakan Karina. Dia, mereka yakin dengan Karina yang digunakan oleh KL Pan sebenarnya. Jadi Sirat Limau, dia menunjukkan Kufra di situ. Tidak. Aina ni bos mengambil Veil. Wah, Veil. Hero yang sangat-sangat tinggi damage output dia sebenarnya. Semua akan burst, tunduk boleh pada burst kekuasaanku. Sesiapa sahaja. Kufra menjadi pilihan terakhir untuk pasukan biru. Granger boleh dipick. Jadi pilihan terakhir untuk pasukan merah. Jadi itulah dia. Eudora, Tigreal, Zilong,
Karina dan juga Granger. Ah, itu dia penggunaan Purify sebenarnya. Inilah dia kedua-dua pasukan Purify yang digunakan oleh oleh Granger. Saya sangat-sangat tertarik, begitu juga dengan Aina ni bos yang menggunakan Tigreal sebentar tadi, dan kali ini dia menggunakan Alright guys, jadi inilah dia pilihan yang pertama. Game yang kedua untuk perlawanan yang pertama. Alright, kita lihat Zekrom berada di bottom lane. Oh, kali ini Sirah Limau membantu. Adakah Tigreal cuba untuk mengganggu sebenarnya? Tapi seperti sudah terlambat. Oh tidak, stun digunakan terhadap Sirah Limau. Kau simbol ditunjukkan sebenarnya. Cuba untuk menyelamatkan diri. Jadi mereka daripada habis sahaja wave yang pertama, Aina terus cuba untuk mendapatkan Leader Wanderer. Tetapi Kelvin seperti seakan dapat menghidu. Ah, seperti milik dia sebenarnya. Oh tidak, Eudora yang berjaya mendapatkan Little Wanderer ini. Oh itu dia stun, tetapi terkena kepada Crab tadi. Sangat-sangat sayang. Itu dia Tyrant's Revenge berjaya mendapatkan Eudora. Tapi mereka tidak mahu overcommit kerana Tigreal berada berdekatan sebenarnya. Dia sudah menolak, kemudian dia menggunakan Flicker nampaknya. Masing-masing berada masih lagi di level 3, jadi agak sukar mereka untuk menjatuhkan musuh mereka. Tetapi First Blood menjadi milik Roger apabila dia menjatuhkan Zilong. Saya percaya Zilong yang dijatuhkan. Jadi Aina ni bos berjaya menyelamatkan diri daripada Kelvin. Kelvin sudah berada di situ. Hampir. Ah, Tyrant's Revenge terkena kepada Eudora sebenarnya. Dia terus menggunakan Flicker untuk menyelamatkan diri. Jadi itulah dia. Granger. Ah, terkena Tyrant's Revenge lagi sekali. Adik Sirap Limau. Ah, digigit pula oleh Popo dan Kumpal. Tapi kill berjaya didapatkan oleh Sirap Limau sebenarnya. Jadi S-Bob dan juga Zilong, agak sukar bagi Zilong untuk mendapatkan India kerana X-Bomb ini, dia siapa yang ada depan dia, dia akan bakar. Dia akan bakar dan terus bakar sehingga garing sebenarnya. Jadi agak sukar bagi Zilong, iaitu mini hero, untuk berhadapan dengan X-Bomb. Dia kita lihat nampaknya hanya 700 gold sahaja yang berpihak kepada pasukan merah. Ah, Tyrant's Revenge terkena kepada Kelvin sebenarnya. Terus Lycan Pounce ditujukan kepada Karina. Ah, Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage tidak menjadi daripada Sirah Limau. Sedikit saja lagi, saya nampak apa yang dia cuba untuk lakukan sebenarnya. Ah, Tyrant's Revenge berjaya untuk mendapatkan. Itulah dia ultimate daripada Veil. Cuba untuk burstkan, tapi itu adalah Tigreal. Nyawa yang sangat-sangat keras. Jadi kita lihat Karina dalam nyuruk saja. Adakah Aina akan mati? Dia cuba untuk menyelamatkan diri. Stun diberikan kepada Kufra sebenarnya. Itulah dia, terpaksa jatuh juga. Tunduk juga dia ke
kepada KL Fun yang memenangkan Karina sebenarnya. Tetapi Hoyeh berjaya untuk menjatuhkan Granger, mendapatkan kick di top game sebenarnya. Sirat Rimau cuba mengganggu dua pemain daripada pasukan merah. Red team turret has been destroyed. Itulah dia nampaknya. Crossing ball cuba untuk mengganggu Tyrus Rins yang agak cantik sebenarnya, tetapi tiada follow up dari pasukannya. Sirap Limau, awak terlalu ke hadapan. Tapi saya nampak itu pemain Kufra, mereka memang macam tu. Mereka sebenarnya kena bertindak agresif. Itulah yang masih lagi dibakar nampaknya. Veil sudah berada berdekatan. Adakah dia berjaya untuk burst? Zilong, langsung CDG dibuka. Dia cuba untuk mendapatkan tetapi Xbox sebenarnya yang dijatuhkan dahulu. Yudora pula berada di situ nampaknya. Aina berjaya untuk menjatuhkan Zilong. Karina sudah pun tiba, begitu juga dengan Roger. Mereka cuba untuk mendapatkan sesuatu antara satu sama lain. Kalau kita lihat kat sini, kita lihat itemization. Roger sudah menyiapkan Wind Talker sebenarnya. Itu dia tornado yang sangat cantik daripada Aina. Sirat Limau berjaya untuk menjatuhkan Tigreal sebentar tadi. Jadi kita lihat mereka sangat-sangat sukar. Tyrant's Revenge terus maju ke hadapan Sirat Limau. Nampaknya Zilong. Aina berjaya untuk dijatuhkan. Sementara Roger hadir. Roger, tidak. Dia terlambat sedikit sahaja untuk mendapatkan Zilong tadi sebenarnya. Jadi Ranger pula cuba untuk burstkan Popo dan Kupa. Tapi Popo dan Kupa berjaya untuk menyelamatkan diri sahaja sebenarnya. Hanya anjingnya yang mati. Jadi itu tidak mengapa. Lagi sekali Sirat Limau, awak ke hadapan. Lasing sini dibuka, awak berita tetapi tak berjaya untuk menyelamatkan diri. Xbox berjaya untuk membunuh Zilong, tetapi killing spree diberi kepada KL Fun sebenarnya. Dia menggigil nampaknya ultimate daripada Tigreal. Dan Sonata berjaya untuk menjatuhkan Hoyeh yang menggunakan Popol dan Kupa. Itulah dia bombo-bombo daripada Granger dan Tigreal. Sangat-sangat cemerlang sekali combo yang dilakukan. Orang kata dilaksanakan dengan cantik. Dan itulah dia turret yang pertama untuk pasukan merah. Tetapi Kufra, Sirap Limau, awak berjaya untuk mendapatkan Granger sebenarnya. Apa yang jadi? Sangat-sangat bahaya sebenarnya Kufra awak ni. Berjaya untuk membunuh. Itu dia. Dia masih lagi ke hadapan. Simbol dikeluarkan. Adakah dia berjaya? Roger. Itu dia. Hoyeh juga sudah hadir. Like a pause dikeluarkan. Shadow diberikan kepada Hoyeh yang menggunakan Popo dan Kupa. Sekali lagi Kufra berjaya untuk membunuh Eudora daripada pasukan merah. Tyrant's Revenge terus pergi menghalang Tigreal daripada melakukan sesuatu. Begitu juga dengan Zilong. Dan ni mereka sebenarnya pasukan merah, mereka terpaksa menunggu sahaja. Itulah dia. Tyrant's Revenge kepada dua pemain. Terkandas Tigreal dan juga Zilong di situ. Permainan yang sangat-sangat cantik ditunjukkan oleh Sirat Limau yang menggunakan Kufra. Ini mereka pasukan merah, hero yang sangat-sangat agresif, tapi mereka terpaksa bertahan. Itulah dia. Walaupun pilihan hero yang agresif, tapi mereka terpaksa bertahan. Atas kerana apa? Kerana seorang pemain, iaitu inilah dia pemainnya, Kufra, yang digunakan oleh Sirap Limau.
sangat-sangat menonjol. Jadi kita lihat, itu dia si cuba untuk mendapatkan seseorang sebenarnya tapi tidak berjaya. Apa berdapat ejemuk tentang Eudora Dindong? Oh, Eudora Dindong tu sangat-sangat menyeramkan sebenarnya. Okey, kerana dia boleh burst, dia boleh membunuh hero-hero seperti Roger, Popola Koopa. Ah, Mega Kill menjadi milik Hoyeh. Berjaya untuk menjatuhkan Zilong. Adakah Zilong pilihan yang tepat sebenarnya? Mereka cuba untuk mendapatkan. Itu dia Roger. Awak seperti cuba untuk membunuh siapa? Awak berjaya mendapatkan KL Fun sebenarnya. Ultimate daripada Tigre tidak mengena sebenarnya. Roger masih lagi menyelamatkan. Cuba untuk menyelamatkan diri. Adakah dia akan kembali? Tidak. Sangat-sangat pantas pergerakan daripada Roger. Dari Xbox yang dari tadi dia tidak mengambil peduli tentang war-war yang ahli pasukannya lakukan. Dia hanya push saja, mendapatkan objektif saja, iaitu menjatuhkan turret demi turret. Mid lane juga sudah hilang kedua-dua turret. Jadi nampaknya itulah dia, sebanyak 6,000 gold berpihak kepada pasukan biru. Stoppable diberikan sekali lagi. Zilong dijatuhkan oleh Roger. Maafkan saya, oleh Popol dan Koopa yang digunakan oleh Hoyeh. Jadi KL Fine, awak berada di bottom lane seperti awak keseorangan. Titan's Revenge terkena. Itulah dia, berjaya didapatkan oleh Roger. Digigit-gigit Karina itu. Nampaknya mereka hampir saja mereka dapatkan Karina. Mereka terus gunakan Lord, cuba untuk mendapatkan objektif dengan bantuan Lord. Nampak Lord diambil tanpa sebarang cabaran, tanpa sebarang kontes sebenarnya. Itu dia langsung sini berhasil belum dibuka. Dia menggunakan flicker S-Bot tetapi tidak terlalu jauh. Masih lagi sedikit pendek Koopa punya Tyrant's Revenge kali ini. Saya percaya apa yang dia cuba lakukan ialah dia mencuba untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 3 pemain untuk terus di Tyrant's Revenge dan combo. Tetapi tidak berjaya. Tapi tak apa, nampaknya mereka seakan. Itu dia Tyrant's Revenge hanyalah terkena kepada Karina sahaja. Monster kill diberikan kepada Hoyeh. Sirap limau, bahaya betul Koopa awak ni. Double kill menjadi milik Hoyeh nampaknya. Crystal seperti saka akan diteruskan. Pecah. Dan itulah dia victory. Itulah dia guys. Walaupun MVP menjadi milik Hoyeh dengan KDA 814, tetapi itulah dia, gol diberikan kepada Sirak Limau dengan 439. Maksudnya Sirak Limau berada di 13, berjaya membantu pasukannya daripada 18 keseluruhan kill. Bagi saya itu sangat-sangat cemerlang daripada Koopa yang digunakan oleh Sirak Limau. Nampak walaupun Zilong itu, walaupun dia KDA, walaupun dia tersedikit banyak, dia tewas di bottom lane dengan KDA 473, dia masih lagi berada di silver. Kerana apa? Kerana dia masih lagi membantu pasukannya untuk mendapatkan kill, untuk mendapatkan turret sebenarnya. Jadi itulah yang ditunjukkan. Itulah dia perlawanan yang pertama antara kedua-dua pasukan. Pasukan biru dan pasukan merah. Saya pun belum pasti nama pasukan ini. Okey, yang saya percaya mereka adalah berlainan sekolah. Cuma satu pasukan sekolah yang sama tapi mereka bertarung antara sekolah. Kan? Orang kata macam
perlawanan bola antara daerah jadi sekolah-sekolah antara satu daerah. Ini sama macam tu tapi kita menggunakan e-sport. Jadi itulah dia match yang pertama. Saya percaya masih lagi MVP patut diberi kepada Sirap Limau yang menggunakan Kufra. Sangat-sangat baik, sangat-sangat kemas Tyrant's Revenge dan juga Tyrant's Rage yang digunakan oleh Sirap Limau, dan juga mendapat follow up daripada Roger dan juga Hoyeh, iaitu Popo dan Kupa. Jadi mereka damage yang sangat-sangat tinggi daripada mereka yang daripada mereka bertiga sebenarnya. Okay. Saya terkesima tengok Kufra tadi. Wow. Saya rasa macam tak percaya, betul ke mereka ni pelajar sekolah rendah? Kan? Kalau kita tengok macam mana Kufra tu main. Wah. Hebat tu Kufra tu, Sirat Limau. Tapi tak apa. Kepada pasukan biru, saya nampak awak telah pun mengambil Eudora sebenarnya. Jadi Eudora banyak sangat membantu pasukan awak dengan stunnya daripada dia, kan, berjaya menghalang combo-wombo yang sepatutnya lebih banyak, tetapi itulah lebih banyak yang terhasil tapi berjaya dipatahkan oleh Eudora, penggunaan Eudora. Kemudian mereka sebenarnya dipaksa, saya percaya mereka dipaksa untuk war di bottom lane kerana Zilong berada di situ. Zilong ini, kawan-kawan, kalau kita biarkan dia, kalau kita lepaskan dia lepa walaupun sekejap saja, habis botak kita punya turret tu, memang kosong sampai ke bawah. Jadi itu yang saya katakan agak bahaya sebenarnya. Jika dibiarkan, diberi peluang Zilong itu untuk diberikan ruang dan juga masa. Jadi sebab itu mereka ambil keputusan, kita push je bawah ni. Okay, pasukan biru tadi ambil keputusan, kita push je bawah ni, matikan Zilong tu dulu, matikan Zilong tu dulu. Kalau tak, Zilong tu bahaya. Dan seperti Granger juga tak, dia sebenarnya saya faham mereka mengharapkan late game kerana di early game damage output yang dikeluarkan oleh Karina sangat-sangat tinggi. Jadi mereka nak secure sekiranya game itu ditarik menjadi lebih panjang, jadi Karina punya damage setakat tu je. So dia mengharapkan dengan adanya Granger dapat membantu untuk menghasilkan damage yang lebih tinggi tetapi di late game. Tapi saya rasa mungkin si kumpulan biru yang digunakan oleh Sirat Limau, Syairov dan juga Hoyeh dan adik Katie tadi, dia macam dapat baca. Dia macam, kalau ada Granger ni, kita kena habiskan awal. Jadi itulah dia. Hanya memerlukan satu lot sahaja, bukannya lot luminous lot. Jadi mereka habis seawal minit yang ke-11 ataupun 12 sebentar tadi. Itulah dia, kemenangan yang pertama. Dari perlawanan yang pertama. Tahniah kedua-dua pasukan sebenarnya. Anda sudah pun berada di satu pentas yang agak sukar untuk orang lain dapat masuk. Jadi itu adalah satu achievement juga kepada adik-adik. Okey. Jadi yang lain, kalau nak dengar Abang Celoteh lagi, sila masuk, sila masuk. Fayyad Junior Fayyad, terima kasih kerana menjadi follower kami. Okey, panggil kawan-kawan, ajak diorang masuk sekali dalam live stream pagi ni. Kita tengok kawan-kawan kita main game macam mana, kan, hebat tak hebat diorang. Sebab saya dah nampak lah itu umpama permata tu bila tengok Kufra sangat-sangat hebat. Dia tahu sebenarnya nak kena, okey, nak kena ambil dua orang, nak kena makan tiga orang. Karina ni kena mati dulu. Dia pergi. Dia tanpa segan silu, tanpa diundang, dia pergi terus ke hadapan. Jadi itu sebenarnya, jika adik-adik ingin menggunakan Roman, memang itu cara dia. Walaupun early game, pada fasa early game, dia seperti terlalu agresif. Di mana dia mati keseorangan, cuba untuk mengganggu buff daripada pihak lawan. Tapi bila itulah dia, bila itu hanyalah berlaku kerana dia berseorangan. Jika dia digandingkan, orang kata diapit oleh pasukannya, mereka memang agak sukar untuk ditewaskan. Kerana itulah Kufra yang digunakan oleh Sirat Limau sangat-sangat berbahaya. Okey.
Jadi sementara kita tunggu game yang kedua ni. Okey. Sila sila mungkin adik-adik ada yang yang betul-betul pandai kan. Semua pandai tapi mungkin yang boleh orang kata menyelah sikit. Silalah bagi serangkap dua pantun. Kan. Boleh kita berhibur juga. Kan kita berpantun sambil kita tengok game. Okey, sekarang kita menantikan sebuah lagi pasukan. Ini adalah match yang kedua ataupun perlawanan yang kedua. Dan game yang pertama. Jadi kita sedang menantikan mungkin ada masalah teknikal daripada pasukan merah sebenarnya. Tapi tak apa, kita biarkan dulu. Sebenarnya pasukan biru, pilihan hero dia bagus. Bagus. Penggunaan Zilong untuk objektif gaming. Penggunaan Eudora sebenarnya cuba untuk lindungkan sesiapa sahaja sebenarnya. Kan Granger dan juga Karina merupakan damage dealer di fasa yang lain-lain. Itu adalah satu bagi saya satu draft yang cantik sebenarnya. Tetapi agak sayangnya kerana mereka semua adalah squishy hero, iaitu hero yang sangat-sangat rendah sebenarnya dia punya HP line. Jadi agak sukar, agak mudah untuk ditewaskan. Apabila terkena stun, agak mudah untuk dijatuhkan. Itulah bahayanya. Tapi damage output memang sangat-sangat tinggi. Memuncak orang kata. Dia punya damage jika berjaya untuk dihasilkan. Tetapi itulah. Itu orang kata adalah satu kelebihan dan juga kekurangan. Kalau nak damage tinggi, awak akan cepat sikit untuk mati. Kalau awak nak damage tak tinggi, lambatlah sikit untuk mati. So, awak kena seimbangkan. Itulah dia. Mungkin mereka tak daripada, mungkin lepas-lepas ni adik-adik daripada band Moskow mungkin boleh band Roger, kerana adik Katie tadi punya Roger pun sangat-sangat garang. Cakor, orang kata cakor dan terus cakor. Jadi okay, itulah dia. Kita sedang menantikan sebenarnya kehadiran pasukan lawan. Jadi sementara itu, okey, adik-adik 13. Gulak SKTM, never mind. InsyaAllah gulak SKTM. SKTM Sekolah Kebangsaan Taman Meranti ke? Nur Atika Abdullah Dorul Hidayah. Wah. Adik-adik, adik-adik ke? Korang berdua. Tapi tak apa. Support, panggil kawan-kawan. Nurul Hidayah panggil kawan-kawan. Nur Atika Abdullah panggil kawan-kawan. Ajak diorang, ajak mak, ajak ayah, ajak abang-abang, ajak adik-adik. So tengok, ini game adik-adik kita. Orang kata game yang seru walaupun di usia yang muda. Jadi kita akan lihat pelapis-pelapis yang mungkin akan akan bergaya, orang kata akan membantu Malaysia mungkin sampai hingga ke peringkat negara, peringkat kebangsaan ataupun peringkat dunia. Jadi kita menanti, masih lagi menantikan. Heidi Zafran, nice. Heidi Zafran, panggil kawan-kawan. SK Taman Maluri, oh maafkan saya, Taman Meranti pula. Kan? Taman Maluri. Oh. Okey, jadi SKTM. Ini adalah game Nevermind dan juga Star Legend. Kami cikgu. Oh, korang cikgu. Cikgu-cikgu, panggil kawan-kawan. Ada cikgu-cikgu lain. Masuk sekali cikgu-cikgu. Okey, sebelum tu selamat pagi cikgu. Okey, terima kasih hadir di live stream kami untuk pagi ni. Kita lihat anak-anak murid
semua anak-anak kita, anak-anak kecil kita, orang kata beradu tenaga, cuba untuk menghasilkan, menunjukkan, mempamerkan skill-skill dan juga kehebatan mereka. Alright? Jadi kita masih lagi menantikan pasukan. Saya rasa sama ada, saya tak pasti sama ada pasukan SKTM Nevermind ataupun Star Legend yang masih belum cukup lagi. Tapi tak apa, kita borak-borak. Kita borak-borak dulu. Okey, nampaknya Nur Atika Abdullah adalah cikgu. Jadi saya percaya maksudnya Nurul Hidayah juga merupakan cikgu lah tu. Adi Zafran, adakah awak cikgu juga? Okey, boleh komen di sini. Okey, Muhammad Muzamil, terima kasih Muhammad Muzamil telah pun awak menjadi follower kepada kami. Terima kasih kerana follow. Okey, Muhammad Muzamil, panggil kawan-kawan. Panggil kawan-kawan, panggil abang-abang, adik-adik, kakak-kakak semua. Cakap, kawan awak ni masuk ni dalam live stream kat Facebook ni. Main Mobile Legend. Walaupun main Mobile Legend tapi masuk live tau. Jadi apa tunggu lagi? Panggil kawan-kawan. Okay? Oh, tadi saya ada baca. Ada pesanan daripada itu dia, Amir Arif, band Baba Yago Feni, dia pro Feni. Saya nampak Baba Yago ada di match yang kedua ni. Jadi marilah kita lihat. Wah, Baba Yago tinggi awak punya rank. Tapi tak apa, kita tengok kan, sebab ini adalah walaupun individu itu mempunyai skill atau mekanik yang tinggi, tapi ini adalah game berpasukan. Jadi 5 menentang 5. Kita akan lihat siapa yang akan menang untuk match yang kedua. Alright, kita masih lagi menantikan sebenarnya. Daripada sekolah-sekolah untuk hadir. Manakah guru-guru yang lain? Ataupun mungkin pemain-pemain tadi seperti Sirap Limau, Hoyeh, Adik Katie, KL Fun juga boleh masuk di sini. Kita tengok kawan-kawan yang lain boleh bermain. Okay, sila komen. Jangan lupa like dan juga share live stream kami. Yang mana belum follow, sila klik button follow. InsyaAllah kami ada banyak lagi sebenarnya program-program yang berupa seperti ini untuk di masa akan datang. Jadi jangan lepaskan peluang, jangan sampai tertinggal. Terus follow kami. Okay? Ada pasukan biru, mereka semua sudah berhadir. Kekurangan seorang pemain buat masa sekarang ni, tapi tak apa. Mama Faiz, terima kasih kerana menjadi follower. Okey, Mama Faiz, panggil kawan-kawan. Mama Faiz, panggil kawan-kawan, panggil adik, panggil abang, panggil kakak, panggil mak, panggil ayah, suruh semua berhenti buat semua kerja, tengok je live stream ni. Okey, cakap Faiz nak main ni. Tengok Faiz masuk live. Alright. Masih lagi kita menantikan. Jangan risau. Saya percaya permainan tetap akan dimulakan sebentar saja lagi. Mereka sedang menantikan seorang pemain. Jadi
Nevermind dan juga kita lihat ini Team Nevermind versus Star Legend. Jadi game yang kedua ini, siapakah yang akan menjadi pilihan korang? Perlawanan kedua adalah dari Nevermind. Juara match yang kedua, Nevermind ataupun Star Legend. Mari kita saksikan. Saya ada buat satu poll. Jadi mari kita sama-sama undi. Tunjukkan sokongan korang. Shah Badrul, terima kasih kerana share. Thank you. Ingat kan, berdasarkan daripada syarat yang kami letakkan ialah mereka tak kisah kalau kata berbeza kelas di sekolah, tetapi untuk pasukan ini cukuplah hanya satu daripada sekolah yang sama. Kalau kelas beza-beza tak ada masalah, kalau darjah beza-beza pun tak ada masalah. Yang penting dari sekolah yang sama. Jadi kat situ juga mereka bukan sahaja membawa nama mereka, mereka bukan sahaja membawa nama pasukan mereka, mereka sebenarnya membawa nama sekolah mereka juga. Jadi kita lihat banyak mereka menantikan kehadiran Iman sebenarnya. Jadi mungkin yang berada di left ni kenal Iman, sila suruh dia on sekarang. Alright. So itulah, kita masih lagi menantikan kehadiran Iman, pemain kelima untuk pasukan merah. Dan saya percaya mungkin Star Legend. Wah. Jadi sementara tu yang lain semua, come on. Sila like and share. Sila like, share. Yang mana belum follow, sila tekan button follow pada page kami. InsyaAllah tak rugi. Alright. Muhammad L, Muhammad Diki. Hai. Okey, panggil kawan-kawan. Muhammad L. Kita masih lagi belum menjumpai Iman yang dicari-cari kerana dia merupakan pemain kelima untuk pasukan Star Legend. Jadi, kepada Iman, jika anda dengar live saya ni, cepat on Mobile Legend. Jadi sementara tu guys, tak apa, kita tahan, kita dengan adik-adik ni, kita bersabar sikit. Okey, sementara tu korang tengoklah muka saya, Agent Mok. Okey? Untuk pagi ni.
Kita masih lagi menantikan. Wah, nampaknya pool itu sedang bergerak rancak sebenarnya. Jadi, sila. Teruskan menyokong pasukan kegemaran kamu semua. Ada buat dua live ke caster? Ya betul. Ada buat dua live sebenarnya. Tapi saya rasa di sebab ada satu lagi di Tangkak Johor saya rasa. Kalau kita lihat daripada ni Kangka, SMK Kangka. Pulai, maafkan saya. Tapi live lagi satu, itu ada buat live lain. So ini adalah live yang berbeza kerana itulah event, dua event di hari yang sama. Jadi kita combine, kita terima je kan. Tapi ada dua live yang berbeza. Mungkin kepada ahli pasukan Star Legend, boleh mencari orang kata pemain simpanan untuk bermain di squad awak. Alright. Sepertinya Iman sudah pun hadir. Alhamdulillah. Jadi guys, kita pun tak nak melengahkan masa lagi. Ayuh kita terus pergi ke draft pick antara pasuk game yang kedua ini. Jadi mari terus kita ke draft pick. Okey, maafkan saya tadi ada kesilapan teknikal, ada masalah teknikal sedikit, tapi tak apa. Gatot kaca yang dibuang. Wow. Wow, Star Legend. Gatot kaca. Sang naga telah kembali. Ah, Zilong dibuang oleh pasukan Nevermind. Aku berharap mereka lebih kuat dari aku. Itu dia. Sun boleh dipilih. Sun boleh dipilih untuk tidak dimasukkan ke Land of Dawn untuk pagi ini. Gatot Kaca, Sun, Saber dan juga Zilong. Dari pilihan pertama tetap Eudora. Inilah dia, masih lagi Eudora dindongnya. Sangat-sangat sakit damage yang akan dikeluarkan oleh Eudora ini. Saya percaya dia boleh burst hampir ke semua pemain. Aku tidak pintar, tapi aku tahu apa yang aku lakukan. Pasukan merah menggunakan barat dan juga Bane. Wow, Bane. Sepanjang saya menjadi pengulas ini, ini adalah match pertama Bane yang digunakan. Okey, nampaknya mereka menunjukkan skin-skin milik mereka. Jadi Kacau dan Tigreal yang akan dipick. Allah di hadapanku. Hapuskan semua ketidakadilan dan dunia ini. Kacau sebenarnya. Wah, Fovius. Akulah cahaya rembulan yang menembus kegelapan. Alright, nampaknya mereka sedang memikirkan siapakah yang bakal di-ban yang terakhir. Sihirku mengalir. Itulah bebas dia. Seperti angin. Veil. Seperti yang kita ketahui, Veil. Para iblis akan bersimbah darah. Cahaya hanya milik orang yang benar.
Alucard. Alucard di band eh. Jadi itulah dia. Tunjuk kan Balmain merdu dari penderitaan. Jadi saya percaya Barat ini akan berada menjadi tank untuk pasukan merah. Nampaknya itulah ada Martis menjadi pilihan terakhir. 3000 dunia. Untuk pasukan biru dan tidak ada satu pun lawan yang pantas. Jadi Chow yang digunakan oleh Baba Yago, saya percaya mungkin Chow yang akan menjadi tank, yang akan menjadi Roma untuk pasukan biru. Waktunya menyaksikan ketampanan. Jadi inilah dia. Inilah dia line up daripada kedua-dua pasukan. Oh Chow. Oh Martis yang menjadi tank sebenarnya. Wah Martis yang menjadi tank ataupun Roma kepada pasukan biru di atas. Dan saya percaya Barat seperti menjadi Roma untuk pasukan bawah. Tetapi Balmain dan juga Bane membawa retribution kedua-duanya. Dan Lancelot digunakan hanyalah execute sahaja bagi emblem dia. Ini sangat-sangat menarik sebenarnya. Jadi inilah dia permainan perlawanan yang kedua. Dan game yang pertama antara pasukan biru yang diketuai, yang dianggotai oleh Arul, Ezra, Baba Yago, Sayonara dan juga Faix. Manakala dari pasukan merah kita ada Yokai Watch, Aisha dan Betik, Bostoda, Ezreal, Hazrael dan juga Killer XV. Alright. Jadi inilah dia guys, kita lihat nampak seperti diganggu sebenarnya. Siapakah yang mengganggu? Sayonara yang menggunakan Pofis. Itu dia sangat-sangat lincah sekali. Ezra ditarik pula Mia di situ. Akan berjaya untuk bunuh sebenarnya Balmain itu. Ah, sedikit saja lagi. Nyawanya hampir-hampir untuk jatuh sebenarnya. Masih lagi selamat. Jadi di sini agak saya rasa agak unik sekali di mana mereka pasukan merah mereka tak ambil pun buff sebenarnya. Itu dia stun yang dikenakan oleh Eudora. Cuba untuk burst. Itu dia first blood menjadi milik Eudora yang digunakan oleh Arulf. Saya dah kata dah kawan-kawan, sebenarnya sangat tinggi damage yang dikeluarkan oleh Eudora ini. Dia itu dia Baba Yago. Ah, the way of the dragon. Tetapi Yokai Watch berjaya menyelamatkan diri. Ah, nampaknya pasukan biru berjaya mendapatkan turtle. Itulah dia Faix dan Ranger. Manic yang kedua. Bottom lane seakan sudah berada di kawasan yang sangat-sangat bahaya sebenarnya. Fofius berjaya menjatuhkan Bane di atas. Lancelot sudah pun hadir nampaknya. Killer XB. Ah, itu dia disekat. Adakah dia berjaya? Oh itu dia taunting daripada kedua-dua pasukan. Tetapi dia stun dan juga dia burst. Berjaya untuk mengelak sebenarnya Lancelot. Akan mati seseorang? Tidak. Walaupun tiga pemain daripada pasukan biru sudah berada di top lane. Cuba untuk
Mereka masih lagi cuba untuk mendapatkan seseorang sebenarnya. Baba Yaga, awak berada sangat-sangat bahaya, posisi yang sangat bahaya sekarang. Tapi berjaya untuk membunuh sebenarnya. Di atas masih lagi selamat. Marty sudah berhadir. Mereka nakkan. Semua masih lagi selamat sebenarnya. Wow, pasukan merah. Tetapi tidak lama bagi Balmain kerana Fobian sudah berada di situ. Dia hanya perlu ketuk saja. Ricau dengan nyawa yang sangat sikit. Adakah dia berjaya untuk mendapatkan barat? Itu dia, The Way of the Dragon. Cuba untuk menghalau sahaja barat. Red team hero has been slain. Granger pula kali ini yang mendapatkan kill sebenarnya. Sangat-sangat bahaya. Ezra, dia sudah berada di bawah. Cuba untuk mendapatkan yokai sebenarnya. Adakah dia berjaya? Jatuh yokai di situ. Ezra yang berjaya mendapatkan kill. Baba Yaga nyawa yang sangat-sangat sikit sebenarnya. Dia perlu pulang untuk menambah nyawanya kembali. Blue team has slain the turtle. Itu dia stun. Red team hero has been berjaya untuk membunuh sebenarnya. Little counter daripada Balmain berjaya untuk mendapatkan fight. Tetapi dia juga sudah pun tewas. Triple kill milik Arus yang menggunakan Eudora. Inilah yang saya kata. Wah, mereka taunting demi taunting saja musuhnya. Itulah yang mesti berada di hadapan. Cuba untuk zoning pemain-pemain yang lain. Tapi mereka mungkin seperti lebih. Kita counter tidak terkena sebenarnya. Saya percaya ideanya ada. Tapi unstoppable diberikan kepada Arum sebenarnya. Shutdown diberikan kepada Lancelot yang berjaya untuk menjatuhkan Baba Yaga. Jadi apakah yang berlaku? Ezra sudah berhadir. Berjaya untuk menjatuhkan Balmain. Begitu juga dengan Barat menjadi darahnya dititiskan dari tangan Granger. Yang skor sekarang adalah 412 KDA untuk Granger sebenarnya. Dan Fobia killing spree untuk Granger. Agak sukar sebenarnya untuk pasukan merah untuk bangkit, melainkan Mia perlu mendapatkan kill demi kill. Inilah dia itemization dari kedua-dua pasukan. Blade of Ecstasy telah pun disiapkan oleh Chao, manakala dia cuba untuk mendapatkan Blade of Despair. Manakala Genius One dan juga Divine Gift telah pun disiapkan oleh Eudora. Killing Spree menjadi milik Ezra. Mereka datang, mereka hadir satu persatu sebenarnya. Cuba untuk tetapi Eudora sangat-sangat ganas di game ini ya. Mereka sangat-sangat hebat. Triple kill tetap menjadi milik Eudora nampaknya. Good game, never mind. Yes. Adakah meta Granger masih relevan dengan meta sekarang? Saya itulah dia, Granger ni dah lama dah bukan tak main sebenarnya. Tetapi Fikes kata match sini dia nak tunjuk Granger dia masih lagi mempunyai damage yang tinggi. Jadi seawal minit yang ketujuh, 21 berbalas 2. Ini merupakan game yang sangat-sangat sukar bagi pasukan merah. Nampaknya dibunuh, berjaya mendapatkan kill pain situ. Tetapi mega kill diberikan kepada Granger nampaknya. Masih lagi tidak mahu pulang, masing-masing cuba untuk mendapatkan kill demi kill. Tetapi sudah puas hati. Adakah dia berjaya untuk menelan? Tidak, unstoppable menjadi milik Fikes. Granger. Itu dia little counter sekali lagi daripada Arya Hazard. Tidak terkena sebenarnya. Dia lompat pula.
damage yang ada. Tapi itulah dia stun yang sangat-sangat cantik sebenarnya. Yang tinggal hanyalah Aryl Hazri untuk mempertahankan pace dan juga nasib awak di game yang pertama ini. Jadi mereka tidak mahu untuk pergi untuk clear kan, pergi habiskan Balmain. Mereka kata kita duduk di mid lane, kita recall-recall dulu. Itu dia Godlike untuk Fikes yang menggunakan Granger. Sangat-sangat hebat Fikes. Itu dia legendary. Sawah Manet yang ke-9 dengan perbezaan gol sebanyak hampir 2 kali ganda sebenarnya. Mana 14,000 gol sudah pun tidak mendahului oleh pasukan biru. Sampai itulah dia. Enemy turret di mid lane juga hancur nampaknya. Mereka masih lagi tidak mempunyai jawapan bagaimana cara untuk membunuh Granger. Itu dia, Detona Waker yang sangat cantik berjaya untuk mendapatkan Granger. Tetapi sayang sekali pasukannya tidak mendapat membuat follow up yang sepatutnya. Tapi itu dihukum sebenarnya oleh pasukan biru. Sangat-sangat garang bagi saya pasukan biru ini. Walaupun Lancelot berjaya untuk mendapatkan Baba Yago. Dia lepaskan diri yang sangat-sangat. Tetapi pasukan biru masih terus untuk dapatkan victory, kemenangan yang pertama untuk pasukan biru. Jadi inilah dia MVP milik Granger yang digunakan oleh Fikes. Orang kata meleburkan semangat pasukan merah untuk melawan. Tapi itu kepada adik-adik pasukan merah, Aisyah dan Betik, Aryl Hazril, Yokai Watch, Killer XV dan juga Bos Todak, jangan mengalah. Teruskan bagi saingan, teruskan, jangan sesekali mengalah. Orang kata kalau nak, orang kata seluk pekasan biar sampai ke pangkal lengan. Jadi itulah dia, kalau nak buat, buat sampai habis. Pastikan walaupun jika anda menang ataupun kalah, anda berpuas hati kerana anda sudah pun membuat yang terbaik, okay, untuk diri anda, untuk pasukan anda dan untuk sekolah anda. Okey, mungkin itu adalah panas badan daripada pasukan merah. Kita tak pasti. Kita mungkin mereka akan cuba bangkit untuk mendapatkan comeback di game yang kedua ini. Mari kita lihat. Tapi kita sementara itu, apa pendapat korang? Saya rasa sangat-sangat hebatlah pasukan biru. Betul lah. Cikgu-cikgu SKTM, ajar diorang betul lah. Ajar diorang, suruh belajar betul-betul. Main game pun betul-betul. Itu yang diorang lakukan. Semua mempunyai objektif. Semua tahu apa yang perlu dibuat. Siapa yang perlu dibunuh dahulu. Okay. Draft pun cantik sebenarnya. Dengan pemilihan Eudora triple kill demi triple kill. Fikes pula mendominasi Land of Dawn. Dia seorang sahaja sehingga legendary. Cikgu pun kena main game. Elok tu cikgu. Okay. Itulah dia. Tamatnya game yang pertama untuk match yang kedua tadi. Seram saya dengan pasukan-pasukan daripada SK Taman Maluri ni. Power betul. Okay. Tapi untuk adik-adik Star Legend, jangan risau. Sila. Keluarkan, tunjukkan segala bakat awak. Okay. Jangan takut. Yang dah lepas tu biarlah lepas. Yang kat depan tu, biar jangan sampai terlepas. Okay. Syafiq nak gulak guys. Yes, gulak-gulak kepada mereka yang bermain.
Okey. So masih lagi menantikan iman, adik iman saya percaya. Masih lagi menantikan adik iman. Di mana dia mungkin ada masalah ataupun apa-apa. Saya pun kurang pasti, tapi insyaAllah dia akan bersama kita sebentar lagi. Jadi sebentar itu guys, kita lihat. Ah, ini yang saya katakan. Kita tengok ya tadi. Balmer yang dimiliki oleh Ariel Hazril sebenarnya, dia boleh untuk dapatkan kill dengan menggunakan little counternya juga. Tapi banyak yang ada satu tu kita terlepas, dia terlepas. Di mana Chow Baba Yago berjaya menyelamatkan diri. Okay. Saya kalau jadi Balmer tu, saya faham sangat tu. Itu saya dah cukup happy tu. Kalau saya ketuk, kena. Tapi sayang sangat tak kena. Tapi tak apa. Saya baca, saya dapat rasa apa yang adik-adik Zafril tu, apa yang awak rasakan sekarang. Saya tahu awak masih tersangat-sangat rasa yang nak buktikan diri awak mampu untuk melawan mereka ni. Saya percaya awak boleh. Okay. Jadi teruskan. Jangan patah semangat, adik-adik. Hidup kita kena kuat. Okay. Okay, nampaknya semua sudah pun hadir. Cuma menantikan orang kata right, tanda right sahaja daripada kedua-dua pasukan. Okay. Jadi kita akan, kalau semua dah bersedia, ayuh kita mulakan. Pergi, kita pergi terus ke draft pick. Alright. Untuk game yang kedua, match yang kedua. Inilah dia. Sudah pun bermula. Jadi, adik Star, adik-adik daripada Star Legend yang akan berada pada di pasukan biru kan sekarang ini. You should be ashamed for not trusting yourself. Eudora yang dibuang, betul. Itu adalah tindakan yang betul. Ah, Digi pula yang dibuang oleh pasukan merah. Adakah Johnson yang cuba untuk dimainkan? Kita pun kurang pasti, tapi mari kita lihat. Rasakan suara merdu dari itu dia, Granger juga dibuang. Saya suka betul dengan adik-adik daripada Star Legend ni. Diorang kata macam ni, kita ban je diorang, kita ban je semua hero yang kita tak suka yang diorang dah main tadi, kita ban dia. Sebab apa? Sebab itu adalah salah satu cara untuk orang kata secure ataupun pastikan kemenangan. Di mana jangan bagi hero-hero yang selesa kepada pasukan lawan. Mahilda yang dibuang nampaknya. Wah. Itulah dia. Pilihan daripada Lord Ezra. Ah, mereka seperti maukan. Tidak ada yang bisa lari dari tinju besiku. Itulah dia. Badang menjadi pilihan utama untuk Aisyah dan Betik. Huh. Demi kemuliaan. Cinta dan harapan adalah dua ciptaan terbaik. Bunuh ya, semuanya. Maju. Itulah dia nampaknya. Angela dipilih dan juga biarkan aku membersihkan jalan untuk tuanku. Oleh pasukan Nevermind, manakala bagi Star Legend adalah Layla dan juga Saber. Wow, Layla guys. Layla, kita kalau kita tahu, setiap pemain akan kenal Layla ini kerana dia adalah hero. Setibanya kita download
Cahaya, selesai download Mobile Legends ni, Lela lah yang akan menjadi peneman kita untuk tutorial, sesi tutorial. Jadi Lela yang akan ditunjuk, yang akan dimainkan sebentar lagi. Nah, sayonara menggunakan Hayabusa. Nampaknya. Gemetarlah di hadapanku. Itulah Fovius yang dibuang. Saya percaya, ya betul. Begitu juga dengan Alucard yang dibuang oleh pasukan merah. Aku terlahir untuk melakukan rap. Ciao. Yang dipilih nampaknya untuk Faix. I do what I want to do. Tyros untuk pilihan keempat dan juga Iritel jadi dua marksman yang akan dipilih. Saya tak pasti siapakah yang akan menjadi tank untuk pasukan biru sebenarnya. Dan itulah dia sesi menunjukkan skin sebenarnya. Dan kemudian Baba Yago ingin menggunakan Fanny. Itulah dia Fanny. Fanny user berada di sekolah rendah, seawal sekolah rendah guys. Fanny. Wow. Saya sebagai caster, saya pun bermain juga Mobile Legends ni. Tapi saya pun tak main Fanny. Itulah dia. Inilah dia kedua-dua pasukan. Wah, Fanny. Wow. Muhammad Syafiq, terima kasih kerana menjadi follower. Ajak kawan-kawan Muhammad Syafiq, like page kami. Itulah dia dampaknya. Hulu Langat nombor 90 Fanny guys. Kawan-kawan dan Dungun nombor 32 Tigreal. Wow. Hulu Langat nombor 90 Fanny eh. Jadi inilah dia perlawanan sudah bermula. Perlawanan yang kedua antara Star Legend dan juga Nevermind. Kali ni Boss Todak yang menggunakan jungler untuk pasukan biru. Dia tahu bahawa sebab tadi diorang tak ambil pun, jadi kali ni Dairot yang bermain di milen. Dairot dan juga Badang yang bermain di milen. Manakala Irritel dan juga Leila bermain di side lane. Itu dia Fanny sudah pun tiba sebenarnya. Damage sangat-sangat tinggi dikeluarkan oleh Fanny. First Blood menjadi milik dia dengan berjaya untuk menjatuhkan Dairot sebenarnya. Itulah dia si Baba Yago. Dia masih lagi keharapan cuba untuk mencari satu orang. Seperti yang damage yang sangat-sangat tinggi, tetapi Saber berjaya untuk menyelamatkan diri. Wah. Inilah dia Badang. Mereka semua berada sangat-sangat bahaya. Baba Yago masih lagi berada di jungle musuh sebenarnya. Mendapatkan kill demi kill. Dan juga buff biru. Cuba nampaknya cuba untuk bunuh siapa. Tapi artifact daripada Baba Yago sudah pun dikeluarkan. Dia songkit sebenarnya. Tapi adakah dia berjaya untuk mendapatkan sesuatu? Tidak. Itu adalah kurang bernasib baik sebenarnya. Aisyah dan Betik mati. Begitu juga Aidil Hazri.
yang tinggal hanyalah Layla saja dengan nyawa yang sangat-sangat rendah. Dia perlu balik sebenarnya. Flame shot berjaya untuk dihalang. Dan Saber sudah memasuki menghalang. Itulah dia. Fights terus masuk mendapatkan Layla. Berjaya nampaknya Angela dijatuhkan oleh Boss Toda. Team hero has been slain. Jadi apakah yang akan terjadi sebenarnya? Tigran sudah memikirkan Ezra. Itulah dia. Vital ditolak ke ujung yang mungkin. Tiga pemain sudah pun berada untuk membunuh sebenarnya Eritel itu juga. Double kill menjadi milik sangat-sangat hebat corak permainan yang ditunjukkan sebenarnya daripada pasukan merah. Alright, kita lihat Baba Yago. Mungkin saya perlu bagi perhatian yang lebih sikit kepada Baba Yago. Itu dia unstoppable. Faiz mendapatkan Layla sekali lagi. Hayabusa pula. Mega kill menjadi milik Hayabusa. Itu dia cuba untuk membunuh dua-dua sekali badang nampaknya. Tetapi dia kesilapan kecil je sebenarnya. Adakah berjaya Saber untuk mendapatkan? Saber berjaya untuk mendapatkan Angela sebenarnya. Adakah Hayabusa berjaya menyelamatkan diri? Cantik sekali Hayabusa. Alright guys. Inilah dia pasukan biru. 13 pembalas 2. Itu dia Hayabusa dengan shadow kill yang membunuh Initer serta-merta. Boss Toda awak keseorangan. Tetapi Ari Hazri sudah menghadir tempatnya. Baba Yago pula masuk begitu saja. Kill menjadi milik. Blue team hero has been slain. Dia bunuh nampaknya satu demi satu. Dan double kill diberikan kepada kepada Hayabusa. Dan monster kill kepada Faiz. Faiz, bagilah udara sedikit Faiz. Rasyat tu. Hayabusa pun berada di bawah mereka. Inginkan kedua-dua side lane turret sebenarnya. Berjaya diambil. Tapi Layla sudah pun hadir di top lane. Cuba untuk mendapatkan sesuatu sebenarnya. Double kill dari milik Angela. Berjaya untuk membunuh Layla. Maafkan saya. Itu dia. Dibuka. Shutdown diberikan kepada Boss Toda. Berjaya untuk membunuh Hayabusa nampaknya. Di 23 berbalas dengan 4. Faiz terus maju mendapatkan legendary dengan membunuh Ariel Hazrin. Nampaknya diikat pula oleh Angela. Tetapi masih lagi selamat situ ini. Adakah dia berjaya atau tidak? Alright, nama Mega Kill menjadi milik Angela. Baba Yago dah hadir sebenarnya. Dia cuma berapa seorang. Itu dia nyawa yang sangat-sangat sikit. Aisyah dah terpaksa dijatuhkan untuk mendapatkan untuk lane turret sebenarnya. Ada mana guys, Ada masih yang sama letak. Alright guys, so itulah dia. Shadow Kill sekali lagi berjaya mendapatkan kembali Saber. Kandas di situ, itu dia.
Double kill menjadi milik Faik sebenarnya. Sayonara yang menggunakan tidak sempat Jimmy Darrow cuba untuk membunuh Hayabusa. Dan sekarang ini 33 berbalas sempat. Di mana Blade of Despair dan Go X sudah pun disiapkan. Itulah dia, shutdown diberikan berjaya untuk membunuh Faiz. Faiz awak terlalu agresif. Ya, Shadow Team pula ada double kill untuk Faiz. Nampaknya itu dah ultimate yang cantik. Maniac diberi. Adakah Savage? Savage diberi kepada Sayonara yang menggunakan Hayabusa. Itulah dia dengan kiri 13-1-7. Wah, taunting ditunjukkan. Wah, sangat-sangat gemas rotation disiplin daripada pasukan merah. Wah, inilah dia seawal game yang kedua, match yang kedua. Mereka dah bagi Savage. SKTM, go, go, go. Yes, yes, SKTM. GG Fanny. Fanny tak ada ubat, guys. Fanny Baba Yago tak ada ubat, guys. 10-1-1-0-15 untuk Ezra yang menggunakan Tigran. Ah, berjaya menjumpai Yokai Wash. Itu dia Shadow Kill terus digunakan untuk mendapatkan buff. Red team has slain the turtle. Agak sukar mereka untuk menjatuhkan sebenarnya. Masih mendapatkan double kill. Go, 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 go. Oh. Cuba untuk menghalang, cuba untuk mendapatkan seseorang. Masih lagi mahukan triple kill sebenarnya. Tapi Dairod yang dikutuk oleh Arya Hazri kata tak mau. Tapi itu dia, dia kembali. Baik, dia menggunakan Chow. Itu dia stun yang cantik sebenarnya. Berjaya untuk membunuh. Itulah dia triple kill. Shutdown nampaknya menjadi milik Leila. Agak bahaya sebenarnya. Tetapi apakah yang berlaku? Yang tinggal hanyalah Aisyah dan Betik. Di manakah dia? Aisyah dan Betik, dia berada di bawah sebenarnya. Jadi itulah dia kemenangan mutlak buat SKTM. Victory. SKTM Nevermind. Itulah dia Sayonara dengan Hayabusanya 18-28. Wah, sangat-sangat hebat gameplay yang ditunjukkan oleh pasukan biru. Dan Savage 1 telah pun diberikan kepada Sayonara. Wow. SKTM go go go. Cikgu ingat di atas langit masih ada langit. Saya dah cakap Ben Fanny Baba Yago. Congrats guys, Peewit terbaik SKTM. Yes, SKTM terbaik. Itu adalah saya percaya antara salah satu calon yang akan pergi ke pentas final dengan permainan yang sangat-sangat bersih, sangat-sangat cantik. Rotasi daripada pemain-pemain, komunikasi juga baik sebenarnya daripada pasukan biru. Maafkan saya, daripada pasukan merah. Okey. Kepada pasukan biru, Star Legend, jangan mengalah, teruskan main game, main betul-betul. Kita belajar betul-betul, nak main betul-betul. Betul tak cikgu-cikgu? Kami always ada di belakang SKTM, terbaik SKTM. Wah, ramai sebenarnya peminat-peminat SKTM ni. Muhammad Syafiq, Muhammad Tamizi, Izham Zulkarnain dan juga Yus Nida Nisha. Thank you become a follower. Alright, terbaik caster. Tahniah semua, ya betul. Tahniah sebenarnya kepada kedua-dua kumpulan, kedua-dua pasukan.
Okey, kerana telah pun sebenarnya saya percaya korang tidak hadir di championship ini ataupun orang kata tournament ini bukannya untuk main-main. Korang sebenarnya dah cuba sehabis baik, tapi apakan daya, nasib, cuma nasib tak menyebelahi korang. Okey, kepada pasukan merah, kepada pasukan Star Legend, teruskan usaha anda. Kalah merupakan langkah utama untuk berjaya. Ingat benda tu. Jadi ingat, sila ingatlah kekalahan pada hari ini, pada pagi ini, untuk teruskan bangkit di masa akan datang. Okey? Jadi untuk session pagi ini, kita sebenarnya dah kita dah cast dua game, mana dua-dua game sebenarnya sangat-sangat menarik. Saya sampaikan tak sempat untuk tengok game yang kedua ni, terlalu laju. Kill demi kill demi kill demi kill yang yang dihasilkan sebenarnya. Ya betul, Norman Hakim, nice try. Alright. Kepada pasukan-pasukan pasukan Nevermind, tak apa, walaupun dah menang, jangan berasa bangga kerana masih ada lagi orang kata saingan-saingan awak sebentar lagi. Alright guys, jadi itulah dia stream, live stream daripada saya, Agent Mok, untuk pagi ini. Kemudian kita akan sambung, kita akan rehat seketika, kita akan sambung pada insyaAllah sebelah petang nanti, pada pukul 2. Okey? Pada pukul 2 petang nanti. Jadi korang semua kalau boleh, jangan, boleh nak pergi mana-mana, tapi pukul 2 duduk balik depan Facebook, kita borak-borak lagi, kita tengok lagi game anak-anak kita, game anak-anak murid kita, game kawan-kawan kita. Okey? Dan mungkin kita akan tengok sehingga ke pentas final. Saya pun tak pasti. Kita akan tanya, kita akan minta management nanti bagi tahu adakah ini game final, pentas akhir, kan? Tapi itulah dia. Saya ucapkan kepada yang masih berada di dalam tournament, teruskan perjuangan anda. Ingat pesan saya, anda bukan bawa hanya nama anda sahaja. Anda bawa nama guru anda, anda bawa nama pasukan anda, dan anda bawa nama sekolah anda juga. Jadi buatlah yang terbaik. Okey? Jadi untuk stream pagi, insyaAllah di sini sahaja. Sebelum saya mengundur diri, insyaAllah saya akan, kita akan jumpa lagi. Saya bukan nak pergi mana-mana pun, kan? InsyaAllah kita akan jumpa lagi kejap lagi. Alright. Jadi itu sahaja daripada saya, Agent Mok. Yang mana kalau nak tahu lebih lanjut pasal saya, boleh pergi ke Facebook, cari page Agent Mok, insyaAllah. Alright. Fayyad Junior. Hi. Alright, Fayyad. Thank you tengok kawan-kawan. Okay. Itu sahaja, insyaAllah kita akan kembali selepas ini, pada pukul 2, jam 2 petang. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.